persiapan SEA Games 2021, Shin Tae-yong panggil 36 pemain. Tim nasional Indonesia untuk persiapan SEA Games 2021 mulai dibentuk. Skuad Garuda ini mulai berkumpul pada hari Minggu, 20 Desember 2020 di Jakarta. Sebanyak 36 pemain dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di bawah komando pelatih Shin Tae-yong. TC di Jakarta rencananya akan dilakukan di Hotel Fairmont, Stadion Madya, dan Lapangan D Panahan. Shin Tae-yong mengatakan, "Ya, kami besok memulai TC Timnas Indonesia untuk persiapan SEA Games 2021. Para pemain yang kami panggil sebagian besar pemain yang berlaga di SEA Games 2019 lalu di Filipina. Kami juga ada memanggil beberapa pemain senior. Pada pemanggilan ini, tim Arema FC, Bayangkara FC, dan PSM Makassar menjadi penyumbang pemain paling banyak dengan masing-masing 4 pemain. Selain itu, pemain yang bermain di luar negeri juga dipanggil seperti Egy Maulana, Todd Ferre, dan Ryuji Utomo. Seperti diketahui, SEA Games 2021 akan digelar di Vietnam pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia pada SEA Games 2019 di Filipina meraih perak usai kalah dari Vietnam di laga final dengan skor 0-3. Berikut daftar 36 pemain Timnas Indonesia persiapan SEA Games 2021.
Pada gelaran SEA Games 2021 ini, Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia meraih medali emas. Emas terakhir cabang sepak bola SEA Games terakhir kali didapat timnas Indonesia pada tahun 1991 di Filipina. Semangat para penggawa timnas Indonesia. Semoga nanti berhasil membawa medali emas ke Indonesia.